janji-janji kampanye. Dan saya sendiri akan berperan sebagai anak STM dengan judul Barbar Santuy. Dan saya berperan sebagai peternak ayam dengan judul Ayamku. Dan saya berperan sebagai remaja galau dengan judul Susah Move On. Saya berperan sebagai tukang parkir dengan judul Lahan Parkiranku. Saya berperan sebagai dukun yang berjudul Santet. Dan saya berperan sebagai santri dengan judul Kegiatan Hariku. Oke, dengarin ya teman-teman dengan seksama. Jika saya terpilih, maka saya akan mensejahterakan seluruh masyarakat Pare dan akan membuat kericuhan. Lalu kukurahkan seluruh pasukanku menuju kandang ayamku yang tiap hari aku bersihkan supaya aku bisa melupakan mantanku dan membuangnya ke lahan parkiranku yang setiap hari aku susun agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa dengan cara menyantet orang agar bisa menjadi anggota DPR yang menyusun undang-undang untuk menghantam musuh-musuhku bersama ayam-ayamku yang tiap hari aku perhatikan seperti mantanku yang dulu aku cintai dan sekarang menjadi tukang parkir. Itulah pekerjaanku yang aku jalani sehari-hari di depan kelasku, tempatku belajar untuk menjadi dukun yang terkenal karena janji-janjiku yang pasti akan kutepati sehingga aku dan teman-temanku dibubarkan oleh aparat. Peternak ayam yang tiap hari adalah pekerjaanku bersama calon mertuaku yang menolakku karena gajiku terlalu besar sebanyak 2000 per perak per motor yang kutarik dari pelanggan untuk membeli alat-alat mandi yang tiap hari aku gunakan menyantet permintaan pelanggan-pelangganku sehingga aku bahagia bersama teman-temanku di Pare Al-Azhar.